Kenapa saya terlibat dengan pelaburan saham ni? Saya nak bebas keuangan, bebas masa dan juga... Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya kenalkan nama saya Meriko bin Cik Abdullah, pencetus rumah Meriko, Estorosis tahun 2015, PU3, musim ketiga. Alhamdulillah umur saya sekarang 35 tahun dan sekarang ni menginap di Sungai Buloh dan kemudian alhamdulillah saya telah mengikuti TPO4. Jadi kenapa saya terlibat dengan pelaburan saham ni adalah kerana saya mempunyai big why yang sangat-sangat besar, iaitu saya nak bebas keuangan, bebas masa. Jadi saya nampak bila mana Haji Asri telah berkongsi berkaitan tentang saham ni, dia ada banyak masa yang kita boleh luangkan dalam dunia dakwah ni. Kita nak melabur dalam saham, dia tak perlu tengok lama, dalam 15 minit, 20 minit dan biar dia akan bergerak sendiri. Dan saya melihat daripada perkembangan ilmu saham itu sendiri dengan ilmu investment yang Haji Asri kongsikan, alhamdulillah saya dah nampak 10 tahun ke depan apa yang akan saya buat dengan income yang ada, compounding yang telah Haji Asri kongsikan. Alhamdulillah, manfaat yang saya peroleh daripada pelaburan saham ni adalah yang pertama, nescaya ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Saya kenal saham lebih kurang hampir dalam 7 tahun. Sangat lama je, tapi saya skeptikal dengan saham ni sebab dia haram lah, dia satu perjudian lah, tak ada syariah. Tapi bila Haji Asri memperkenalkan tentang saham, rupanya dalam 900 lebih saham, ada 700 yang patuh syariah. Dan semua saham-saham ini boleh dikatakan saham-saham yang berpotensi untuk kita menjana keuangan. Manfaat yang sangat-sangat Haji Asri kongsi kepada kami dalam program The Protege Online yang telah saya join bersama dengan Haji Asri, ilmu pelaburan saham lebih penting daripada kita melabur saham. Sebab ramai di luar sana yang labur saham tapi dirugi. Sebab apa? Tidak ada ilmu yang benar dan ilmu yang boleh membimbing dia mengurangkan risiko dan memaksimumkan keuntungan. Jadi pandangan saya tentang Haji Asri ini, jujur saya katakan Haji Asri merupakan orang yang berkongsi amalan dengan orang lain. Banyak berkongsi bila mana kita dah untung, bayar zakat. Bila Haji Asri kata, saya tak kisah anak-anak murid saya ada untung sampai ratus ribu, juta-juta, kata. Tapi yang saya sangat seronok bila mana anak murid saya, dia beritahu, Haji, saya boleh bayar zakat hari ini 10 ribu, 20 ribu. Jadi pada pandangan saya, apa yang Haji Asri sampaikan ilmu adalah bukan kerana sebab dia nak sampaikan ilmu, tapi dia nak orang Islam di Malaysia dan seluruh dunia boleh membayar zakat, maka orang-orang di luar sana yang susah kita boleh bantu lebih banyak dan kita boleh memegang ekonomi dunia dengan saham, insyaAllah. Jadi saya saran kepada anda semua, kepada umat Islam di luar sana, supaya mari sama-sama dengan saya dan Haji Asri untuk kita mengenali ilmu saham yang sebenar-benarnya dan mari sama-sama kita menjana dan meningkatkan ekonomi umat Islam melalui platform saham yang patuh syariah untuk kita menjana keuntungan dan kita bantu keluarga kita dan masyarakat kita, insyaAllah. Saya doakan kepada anda semua supaya memperoleh ilmu saham yang betul dan menjadi pelabur saham yang bijak. Ayo kita, ayo membangkit berat.